Pada saat memanaskan mobil, kaca pintu samping depan dibuka, kemudian kaca samping belakang dibuka agar udara keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan semua. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama kami Gisel Channel. Untuk di video kali ini saya akan membahas perihal cara memanaskan mobil yang baik dan benar. Pertama-tama kita nyalakan mesin mobil. Kemudian kita idle kurang lebih 1 menit. Posisikan transmisi pada posisi P yaitu parkir, tujuannya agar supaya pada saat memanaskan mesin mobil tidak akan terjadi retakan atau lompat dan tidak tersenggol keluar transmisi. Kemudian pada saat memanaskan mobil jangan lupa kaca samping kanan depan dibuka, kemudian kaca samping kanan belakang dibuka, tujuannya agar supaya udara yang ada di dalam kabin keluar. Lalu kaca depan sebelah kiri, kemudian kaca belakang sebelah kiri dibuka agar supaya udara di dalam kabin keluar, tidak terjadi pengap atau bau yang ada di dalam kabin. Lalu jangan lupa kita nyalakan AC mobil dengan suhu temperatur udara sesuaikan selera. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.